Assalamualaikum guys, back to channel Dapur Abah Sungkar. Hari ini aku mau masak lagi, jadi aku mau masak kangkung ya. Nah di sini udah ada 5 ikat kangkung, aku potong kayak gini. Ini sudah aku rendam dengan air garam sekitar 10 menitan. Kemudian aku cuci lagi, aku cuci 3 kali, nah, kayak gini ya. Udah bersih banget. Terus ini bumbunya ini simple tapi ini enak ya. Nah ini ada bawang putih, ini ukurannya besar ya. Terus ada bawang merah. Terus ini ada cabai rawit merah. Dan ini aku pakai terasi yang bulat begini. Nah setelah itu di sini ini yang paling penting ya, ini yang membuat tumisan kangkung ini jadi spesial guys. Nah ini dia minyak bawang putih ya, ini harus ada, wajib ada di rumah. Nah ini aku bikin tadi ya, sekitar beberapa menit yang lalu. Nah ini dia, jangan lupa ya, ini harus ada di rumah, kalian harus nyetokin ini karena ini buat masak apa aja enak ya guys. Oke langsung saja kita mulai ya. Nah ini untuk ke bahan-bahan yang tadi ya, ini aku masukkan aja di dalam blender. Terasinya juga ya ini. Nah ini aku masukkan sedikit air ya, ini langsung kita blender ya teman-teman. Jadi kayak gini halus ya. Ini langsung kita tumis. Panaskan pancinya atau teflonnya, masukkan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, kita langsung tumis bumbunya ya. Tumis bumbunya hingga matang ya, aroma bawang-bawangannya, bawang merah, bawang putihnya itu keluar dan terasinya itu keluar. Nah setelah itu, setelah bumbunya matang, kita tambahkan garam atau penyedap ya, tambahkan mecin ya. Lalu garam ya, sesuaikan saja. Aduk dulu. Aku kecilin apinya ya. Langsung saja ya, masukin minyak bawang putihnya. Nih. Aduk lagi, langsung saja masukkan kangkungnya.
langsung saja diaduk-aduk. Nah, ini sampai layu ya. Jangan dulu ditambahin air karena ini udah ada air sedikit. Nah, sekarang baru kita tambahkan air. Ini kita tunggu hingga matang ya. Nah, ini warnanya itu tetap hijau ya guys, tetap hijau dan fresh. Jadi kalau mau tumis kangkung itu jangan masukkan air, tunggu kangkungnya layu, benar-benar layu, baru kalian masukin air ya. Nah, ini hijaunya itu loh. Menggugah selera guys. Oke, ini saja resep dari aku ya. Kalian tinggal coba aja. Ini tumis kangkung, ini kalah-kalah resto-resto bintang 5. Selamat mencoba ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.